Meski dikecam dunia, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap nekat akan melancarkan serangan ke kota Rafah, Palestina. Namun, Israel dilaporkan tengah mencari alternatif selain rencana invasi ke kota Rafah di ujung selatan jalur Gaza. Informasi ini disampaikan oleh media lokal Israel pada Kamis 2 Mei 2024. Alternatif serangan jika operasi Rafah batal adalah koridor Philadelphia, area yang bersinggungan dengan perbatasan Mesir. Tujuan serangan di wilayah itu adalah untuk memutus jalur penyeludupan Hamas, padahal sebelumnya Mesir telah memberikan peringatan ke Israel agar tak menyerang koridor Philadelphia. Upaya Israel untuk menduduki wilayah perbatasan antara Mesir dan jalur Gaza akan mengancam hubungan bilateral Kairo dan Tel Aviv. Selain itu, tindakan Zionis akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian dan protokol keamanan yang ditandatangani kedua negara. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Informasi Negara Mesir, Dia Rashwan. Oleh karena itu, apabila Israel nekat meluncurkan serangan ke koridor Philadelphia, maka akan menimbulkan ancaman serius terhadap hubungan Mesir-Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.